Sampai kita dalam episode terakhir dalam trilogi akhir zaman. Ini merupakan episode spesial dalam playlist serial akhir zaman. Yang pertama, gue udah bahas tentang Zulkarnain. Yang kedua, gue udah bahas tentang Gog and Magog, ya Juj Majuj. Dan yang terakhir penutupnya adalah tentang Dajjal, Isa Al-Masih, dan cryptocurrency. Ini akan ada hubungannya nanti, apa hubungannya cryptocurrency sama Dajjal, sama Isa Al-Masih, sama Imam Mahdi. Yang pertama gue akan bahas tentang Dajjal dulu nih. Siapa Dajjal, makhluk apa dia, apa kira-kira science dan sejarah yang bisa nyambung ke cerita dia. So, Dajjal adalah manusia yang lahir dari pasangan yang sudah nikah lama, tapi udah 30 tahun dia gak punya anak. Lahirlah si Dajjal ini. Dan pada akhirnya Dajjal juga mengkhianati kedua orang tuanya. Dajjal ini kalau di dalam Islam digambarkan ciri-cirinya matanya picek. Jadi sebelah itu agak-agak buta gitu. Dan semua orang mukmin nanti di akhir zaman akan bisa ngelihat di jidat dia, akan bisa baca ada tulisan kafaro, kafir. Lu mau lu illiterate, mau lu enggak bisa baca, mau lu enggak ngerti bahasa Arab pun lu akan bisa baca kalau lu memang merupakan seorang mukmin gitu. Dan Dajjal ini sebenarnya entah bagaimana tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Jadi cerita Dajjal semuanya based on hadis. Kenapa? Ada yang bilang karena Dajjal ini orang jahat, jadi dia nggak diceritakan di Quran. Tapi sebenarnya orang jahat juga banyak yang masuk di Quran. Contohnya Fir'aun. Nah, kenapa? Ada yang bilang karena Dajjal ini merupakan masa depan, jadi dia nggak diceritakan di Al-Quran. Kalau Fir'aun, karena dia masa lalu, sudah terjadi, dia diceritakan dalam Al-Quran, meskipun dia orang jahat. Hampir semua agama itu punya konsep tentang Dajjal, tentang Antichrist. Entah itu agama Islam, agama Kristen, agama Syiah, agama apapun, hampir semuanya punya konsep Dajjal Antichrist. Ini sama kayak konsep banjir besar. Konsep banjir besar Nabi Nuh itu ada di hampir semua peradaban. Mau orang Aborigin, mau suku Aztec, mau Fir'aun, mau manapun punya. Memang beda-beda, tapi intinya sama. Ada banjir besar pada zaman dulunya. Nah, Dajjal ini sama. Hampir di semua agama ada sebuah konsep tokoh jahat yang nanti akan dikalahkan oleh Mesiah gitu. Nabi juga berkata bahwa tidak ada yang bisa membunuh Dajjal, tidak bisa. Mau lo itu badannya segede gorila pun gak bisa membunuh Dajjal, kan Dajjal itu tidak bisa dikalahkan. Yang bisa membunuh Dajjal hanya satu orang, bukan Imam Mahdi, hanya Isa Al-Masih, hanya Yesus Kristus yang bisa membunuh Dajjal. Jadi kata Nabi, kalau Dajjal udah keluar, jangan lo sok-sokan, jangan mau nantangin dia. Jangan lo mikir bahwa lo punya iman yang kuat. Mau lo imannya setinggi langit pun tidak bisa. Karena Nabi pun bilang kalau ada Dajjal udah keluar dan dia menuju ke tempat lo, bawa keluarga lo lari ke gunung. Karena itu adalah pilihan terbaik. Fitnah Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar. Dia itu merupakan bisa dibilang the greatest tukang tipu in the whole world gitu. Dia ngebuat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lo bingung mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada yang tahu karena Dajjal itu sehebat itu dialah ditakdirkan untuk menjadi the greatest tukang tipu in the whole world. Zaman akhir zaman nanti, ustadz belum tentu ustadz, pendeta belum tentu pendeta. Enggak jelas mana yang benar, mana yang enggak, kita enggak pernah tahu. Dan ingat juga, nerakanya Dajjal itu surga. Sebaliknya, surga Dajjal itu neraka. So, jangan pernah kita mikir untuk mau nantangin dia karena itu impossible. Ada sebuah story dari zaman Nabi. Ada seorang pelaut namanya Tamim Ad-Dari. Ini dia ini sedang melaut dan dia tiba-tiba terombang-ambing sampai dia tiba-tiba sampai ke sebuah pulau. Dia terdampar di sebuah pulau yang nggak jelas di mana. Sampai di sebuah pulau itu, dia disamperin sama makhluk berbulu. Dibilang, wahai bro-bro gitu. Datanglah ke biara tersebut. Ada seseorang yang mau ngomong sama lu pada. Akhirnya si Tamim ini datang masuk ke biara tersebut dan bertemu sama orang yang tinggi besar dan dia itu lagi diikat pakai rantai. Si orang yang diikat pakai rantai ini nanya sama si Tamim Ad-Dari ini, banyak macam-macam lah nanya. Danau Tiberias masih banyak nggak airnya? Kata si Tamim Ad-Dari, masih banyak. Orang yang di rantai itu bilang, suatu hari nanti itu danau bakal habis airnya. Macam-macam. Sampai orang yang di rantai ini juga nanya, apakah sudah sampai ke kalian? Seorang nabi yang bernama Muhammad. Kata Tamim Ad-Dari, iya sudah ada. Kata orang yang dirantai ini akhirnya dia bilang, ikutilah jalannya agar engkau tidak salah jalan. Intinya orang yang dirantai ini bilang bahwa memang Nabi Muhammad ini adalah orang yang benar. Sampai akhirnya Tamim Ad-Dari berhasil pulang ke Arab lagi, ke Arab Saudi lagi, ke Mekah lagi. Dan dia bertemu Nabi, dia ceritakan Nabi, saya bertemu ini begini gini. Kata Nabi,
itu dia adalah Dajjal. Dajjal itu kalau based on hadis ini, Dajjal itu udah hidup, cuman masih dikurung di sebuah pulau. Nah, pulaunya di mana? Pas orang-orang nanya ke Tamim Ad-Dari di mana pulaunya? Tamim pun udah lupa. Lupa kenapa? Karena emang udah dihapus ingatan, dan dia pun sampai ke pulau tersebut itu kan terdampar, bukan nyampe karena benar-benar tahu di mana gitu. Jadi intinya Dajjal terkurung dalam sebuah pulau, di zaman Nabi masih diikat. Kalau sekarang enggak tahu, mungkin udah enggak diikat, mungkin masih diikat, kita enggak tahu, tapi intinya dia ada di sebuah pulau pada zaman Nabi. Ya mungkin Dajjal ini sedang menunggu dibebaskan oleh Illuminati. Karena apa? Karena Dajjal tidak akan bebas sampai dunia siap menerima keberadaannya. Maksudnya apa? Sampai dunia ini udah kacau balau, udah nggak ada iman, udah nggak ada yang ngomongin tentang Dajjal, ya itulah saat dimana Dajjal akan turun. Ya sekarang dunia ini sedang disiapkan oleh Illuminati untuk menyiapkan kedatangan The Antichrist. Dan juga dijelaskan bahwa Dajjal ini gak cuma satu. Dajjal ini ada 30 yang minor. Setelah 30 yang minor muncul, baru yang major, yang the true antichrist bakal muncul. Kebanyakan Dajjal-Dajjal minor ini adalah magician, peramal, dan mungkin salah satunya adalah Baba Vanga. Baba Vanga itu merupakan seorang peramal yang terkenal banget. Dan gua rasa dia merupakan salah satu dari Dajjal minor yang ada. Apakah sudah keluar semua 30-30-nya? Ya kita juga gak tahu kan. Kalau udah keluar semua, baru nanti akan muncullah the true, the greatest antichrist. Nah, Dajjal ini nanti kalau dia sudah muncul, dia akan menjambangi banyak negara-negara dengan cepat. Ya bisa kita bilang mungkin pakai pesawat jet, jadi cepat mau ke A, B, C, D dekat semua. Dan dia akan nanya sama orang-orang di negara tersebut, kira-kira lo beriman gak sama gua? Kalau lo beriman, gua akan bantu lo dengan makanan dengan semua kemudahan. Kalau lo gak beriman sama gua akan makin bikin lo sengsara. Masalahnya, saat Dajjal turun nanti, dunia udah sengsara. Kita udah kelaparan, kita udah kekeringan. Jadi kalau kita percaya sama Dajjal, di saat kita sedang depresi, frustasi, nggak punya makanan, kita bakal dibantuin sama dia. Jadi emang pasti akan sulit nanti untuk nolak permintaan Dajjal, karena kita sudah terdesak, kelaparan, menolak pun pasti sulit gitu loh. Dajjal ini jelasnya nggak akan lama-lama di muka bumi. Dia itu akan ada di muka bumi kurang lebih cuman setahun seperempat aja, nggak lama-lama. Tapi setahun seperempatnya Dajjal itu mungkin lebih kejam daripada 300 tahun penjajahan Rothschild itu. Ini ibaratnya kayak Jepang Belanda di Indonesia. Dajjal tidak akan turun sebelum terjadi kelaparan dan kekeringan 3 tahun berturut-turut di muka bumi. Di tahun pertama Dajjal turun nih, hujan akan berkurang sepertiganya. Begitupun dengan jumlah crops makanan. Di tahun keduanya berkurang 2/3 dari tahun sebelumnya, makin dikit. Di tahun ketiganya bakal nol, nggak ada hujan, nggak ada makanan. Itu tahun ketiga adalah tahun terberat. Tadi gue bilang kan Dajjal akan hidup di dunia selama 1 1/4 tahun. Tapi kenapa dibilang sama Nabi ada 3 tahun? Karena Dajjal itu hidup di dunia memang 3 tahun, tapi rasanya akan seperti rasanya 1 1/4 tahun aja. Jadi akan berasa cepet gitu. Nah, makanya itu, dengan kondisi di tahun ketiga udah nggak ada makanan sama sekali, apa lo bisa menolak permintaan Dajjal? Karena kalau lo terima, lo akan bisa makan steak langsung. Yang tadinya lo makanin tanah gitu. Pasti bakalan susah buat menolak permintaan Dajjal untuk beriman pada dia. Sekalipun lo itu sholatnya 1000 rakaat sehari, nggak bisa gitu. Jadi emang sarannya adalah kalau lo udah tahu Dajjal bakal sampai, kabur ke gunung. Karena emang lo nggak mungkin bisa ngelawan dia. Kalau udah kepepet, ya lo harus ingat bahwa tangan surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Itu kalau kepepet udah keburu ketemu. Nah, berarti kalau begitu kan sebenarnya santai ya. Dajjal nggak bakal mungkin turun karena dunia tidak akan kekeringan 3 tahun berturut-turut. Ya, itu hadisnya. Ya, Dajjal nggak bakal turun sampai ada datang 3 tahun berturut-turut kekeringan. Ya, sekarang sih kalau dipikir-pikir nggak mungkin ya. Tetapi climate change itu benar-benar merubah banyak cuaca dunia. Bayangkan, sekarang kita udah nggak tahu loh kapan summer, kapan musim hujan. Masih tahu, tapi udah mulai bergeser sedikit. Udah mulai nggak sepola dulu. Dulu kan bener-bener bulan apa ke apa itu bener-bener kemarau. Sekarang tuh udah mulai bergeser sedikit-sedikit. Dan makin ke depannya, climate change bakal makin parah dan ngebuat bumi bakal makin gampang buat kekeringan. Dan semakin kita merusak alam, semakin bakal datang itu waktu di mana bakal datang kekeringan 3 tahun berturut-turut. Ada sebuah studi dari saintis yang mengatakan bahwa di tahun 2080 sampai tahun 2100 itu adalah periode di mana akan seburuk-buruknya dampak dari climate change. Dunia
di zaman 2080 sampai 2100 bakal panas-panasnya. Nggak cuma di negara tropis kayak Indonesia doang, tapi sampai di negara-negara utara maupun selatan kayak negara Australia maupun di negara Amerika. Semua bakal meluas rata panasnya. Prediksi menurut saintis di tahun 2080 sampai 2100 di antara periode itu tuh. Artinya apa? Dibilang juga bahwa di tahun tersebut, di periode 2080 itu, panasnya bumi bakal naik dari zaman sekarang, bakal naik belasan derajat, lo bayangin. Yang artinya adalah makin panas, makin mungkin bakal terjadi kemarau panjang. Semakin panas, semakin gak jelas gimana pola cuaca akan datang musim hujan, datang musim panas. Kalau kita ngomongin sejarah, dulu di Soviet itu, tahun 72, temperaturnya naik sebanyak 4 derajat. Nah, karena naik 4 derajat suhu di Soviet pada waktu itu, food supply berkurang 13% karena banyak yang gagal panen karena kemarau panjang. Hanya naik 4 derajat udah ngurangin food supply di Soviet sebanyak 13%. Bayangin kalau naiknya itu 16%, 4 kali lipatnya. Yang berkurang berapa persen? Yang berkurang bisa lebih dari setengah food supply yang ada. Dan masalahnya, semakin ke depan orang bakal makin banyak. Nggak akan makin dikit kan? Semakin banyak orang, tapi bakal semakin sedikit food supply-nya. Itulah masalah awalnya. Dan disitulah rawan-rawannya Dajjal bakal datang buat bilang, lu mau beriman apa enggak? Scientist yang tadi juga bilang, di tahun 2080, menurut penelitian dia, akan ada 3 billion orang kelaparan. Bayangin 3 miliar orang, itu jumlah gabungan dari seluruh orang China dan India. 3 billion orang. Dan itu merupakan prediksi dari ngelihat zaman sekarang. Bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena sekarang kita makin gila. Kita makin nebangin pohon. Di Kalimantan banjir udah gila-gilaan. Hanya karena ada orang mau bikin tambang. Ya sekarang emang dibilang ada mobil listrik. Tapi tahukah lo bahwa sebenarnya mobil listrik itu nggak ramah lingkungan? Pabrik baterai itu di mana-mana bikin limbah yang gila-gilaan. Yang artinya mobil listrik itu tidak membantu sama sekali buat climate change. Sama aja parahnya. Bedanya kalau kita pakai mobil bensin, parahnya itu pas kita pakai. Kalau pakai mobil listrik, parahnya itu pas produksi baterainya. Kalau kita nonton dokumentari di Afrika, di tempat pabrik baterai, itu orang-orang di sana tuh pada banyak yang cacat. Kenapa? Karena pabrik baterai itu bikin banyak mutasi genetik buat orang-orang setempat. Jadi sebenarnya ngerusak lingkungan banget. Jadi mobil listrik itu bukan solusi, itu merupakan solusi yang fana gitu. Dan nggak lupa juga cryptocurrency itu makin populer makin parah juga, karena Bitcoin sendiri itu makan konsumsi listrik yang luar biasa besar. Artinya semakin populer cryptocurrency, semakin cepat climate change bakal terjadi. Ditambah lagi es di Antartika itu makin banyak yang mencair. Scientists are warning of dramatic changes at one of the biggest glaciers in Antarctica in the next 5 to 10 years. Gue pernah nonton sebuah dokumenter yang bilang kalau misalnya semua es di Antartika itu mencair dan nyampur ke air laut semua, itu yang tadinya subur jadi nggak subur. Gurun Sahara jadi subur. Jadi benar-benar bakal hancur banget, bakal berubah banget. Gimana nanti lokasi-lokasi yang subur tuh di mana gitu? Ya lo bayangin aja kalau misalnya tiba-tiba di Pulau Jawa nih yang udah ada sawah banyak tiba-tiba nggak subur, yang subur malah di Gurun Sahara. Siapa yang mau bikin tuh padi di Gurun Sahara? Belum ada jalan, belum ada apa-apa, ya pasti kita bakal kelaparan gitu. Jadi kalau menurut ceritanya tadi, Dajjal tidak akan turun sebelum ada kekeringan 3 tahun berturut-turut. Dan apakah di tahun 2080 akan terjadi kekeringan? Menurut saintis, akan parah. Mungkinkah Dajjal akan muncul di tahun 2080? Walau-walau bisa, kita nggak pernah tahu siapa yang bisa nebak, nggak ada kapan Dajjal turun. Tapi kalau ngomong kapan akan terjadi kemarau panjang, kira-kira menurut saintis adalah di periode 2080 sampai 2100.